channel. So di video kali ini aku mau review skincare Korea yang baru aku unboxing kemarin. Yap, seperti judulnya, hari ini aku mau review Medipil Red Lacto Collagen Series. Jadi produk Medipil ini udah aku pakai kurang lebih 2 minggu dan aku akan share ke kalian bagaimana pendapat aku selama menggunakan skincare ini. Medipil baru aja mengeluarkan sebuah skincare line yang bernama Red Lacto Collagen Series. Skincare line ini terdiri dari 3 buah produk. Yang pertama adalah semacam cleansing foamnya, namanya Medipil Red Lacto Collagen Clear. Jadi seperti ini. Lalu kemudian dia juga mengeluarkan semacam toner pad, namanya Red Lacto Collagen Double Tight Pad. Kemudian yang ketiga dia juga mengeluarkan sebuah ampul, namanya Medipil Red Lacto Collagen Ampul. Ketiga buah produk ini adalah Red Lacto Collagen Series yang dikeluarkan oleh Medipil. Dan mereka ini memiliki main key ingredients, yaitu mengandung hydrolysis kolagen, yang pastinya udah pada tahu kalau misalnya hydrolysis kolagen itu mereka mengambil partikel atau molekul paling terkecil di kolagen sehingga gampang banget diserap oleh kulit, bahkan sampai lapisan kulit terbawah. Lalu kemudian mereka juga memiliki kandungan fermentasi bakteri lactobacillus atau biasanya bahasa kimianya kita kenal dengan namanya lactic acid, atau bahasa kerennya probiotics. Menurut survei, kandungan dari fermentasi bakteri lactobacillus ini udah diteliti sangat baik untuk kesehatan kulit, apalagi untuk kecantikan. Baik, kita akan bahas lebih lanjut apa saja manfaat dari kandungan fermentasi bakteri lactobacillus ini. Manfaat fermentasi bakteri lactobacillus untuk kesehatan kulit atau kecantikan diantaranya adalah, yang pertama, fermentasi bakteri lactobacillus ini sangat baik untuk kulit, dapat mencegah penuaan dini. Nah, penuaan dini disebabkan oleh kurangnya elastisitas dari kelembapan kulit sehingga diperlukan hidrasi yang cukup dari dalam maupun di luar kulit. Sedangkan fermentasi bakteri lactobacillus ini memaksimalkan penyerapan air di dalam tubuh ataupun kulit sehingga membantu hidrasi kulit lebih efektif. Selain itu, manfaat dari fermentasi bakteri lactobacillus ini juga bisa membantu untuk mengurangi kerutan, mengencangkan pori-pori, serta mengeksfoliasi kulit kering dan kusam secara lembut. Selain itu juga bisa memperbaiki kulit yang rusak akibat paparan sinar matahari. Manfaat yang lain dari fermentasi bakteri lactobacillus ini bisa juga untuk mengatasi peradangan sebagai antiinflamasi. Kemudian selanjutnya, manfaat yang tidak kalah menarik untuk kesehatan kulit kita, fermentasi bakteri lactobacillus ini juga bisa menguatkan lapisan kulit atau skin barrier kita. Bisa dibayangkan perpaduan dari hydrolysis kolagen dengan kandungan fermentasi bakteri lactobacillus ini di kulit kita bakalan menjadi seperti apa ya. Yang pertama, aku mau share dulu semacam cleansing foam. Ini namanya Medipil Red Lacto Collagen Clear. Ini semacam cleansing foam. Dan kalian bisa lihat ini ukurannya gede banget. Nih, setinggi ini dan sebesar ini. Ini jari aku. Nih. Dan ini isinya 300 ml, which is gede banget. Biasanya kan kalau cleansing foam itu ukurannya 100 ml dan ini 300 ml dong. Nggak kebayang bakal kepake selama apa. Mungkin 2 bulan masih belum habis ini 300 ml. Terus teksturnya itu seperti ini ya. Super creamy ya. Kalau kita balurin atau kena air. Jadi ini nggak berbusa seperti layaknya cleansing foam lain, tapi lebih ke creamy texture. Jatuhnya benar-benar lembut banget dan super creamy dan soft banget. Ketika selesai cuci muka, kulit kita akan terasa benar-benar bersih dan terasa segar, lalu kemudian terasa kenyang juga. Dan ini cleansing foam ini ada kandungan kolagennya. Kebanyakan kan rata-rata skincare kalau kolagennya itu cuman pada serum, tapi ini seluruh rangkaian produk ada kandungan kolagen dan bukan cuman kolagen yang biasa, tapi ini yang hydrolysis kolagen. Yang kedua kita punya di sini adalah
Medipil Red Lacto Collagen Double Tight Pad. Jadi ini semacam toner pad, tapi sebenarnya kalian bisa fungsikan ini sebagai masker. Isinya 60 dan ini aku pakai sehari 2 kali. Dan ini kalian bisa gunakan sebagai toner pad atau sebagai masker. Jadi kalian tinggal taruh aja di daerah yang dibutuhkan ya. Selain kalian bisa gunakan sebagai sheet mask, ini juga kalian bisa gunakan untuk mengeksfoliasi kulit. Jadi di dalam sini terdapat lembaran padnya kayak gini. Jadi kayak gini ya. Jadi ini yang ada teksturnya, ini yang besar ini. Kalian gosok terlebih dahulu ya, untuk sebagai exfoliate ya. Kan gosok terlebih dahulu untuk mengangkat sel kulit mati. Lalu setelah selesai, kalian gunakan yang dibaliknya untuk melembutkan kulit. Nah, manfaatnya kulit aku terasa segar dan benar-benar sisa-sisa residu makeup ataupun sisa-sisa kotoran wajah benar-benar terangkat secara maksimal, dan kulit aku terasa segar, lembut, dan benar-benar lembab banget. Dan ini kalian bisa lihat di sini udah ada hydrolysis kolagen 20.000 ppm. Ya, seperti ini. Nah, ini 60 sheet bisa untuk dipakai selama sebulan. Selanjutnya kita punya yang namanya Medipil Red Lacto Collagen Ampul. Ini dapat packaging dus kayak gini. Jadi kalau tadi nggak dapat dus ya langsung plastik aja. Kemudian ini dapat kayak dusnya kayak gini, kemasan packingnya putih merah. Ada produknya di sini. Dan ini seperti ini kolagen ampul dari Medipil. Ini adalah kolagen ampul terbesar yang pernah aku lihat. Ukurannya 70 mili. Jadi benar-benar besar banget. Jadi ini tangan aku. Tuh. Benar-benar gede banget. Ya. Gede banget untuk ukuran kolagen ampulnya. Ini juga ada kandungan kolagennya ya, dan kemudian ada kandungan fermentasi bakteri Lactobacillus itu. Di sini kalian bisa lihat ukuran pipetnya ini panjang banget ya, kayak gini. Panjang, super duper panjang ya, seperti ini. Ya mungkin karena ukuran botolnya ini gede ya, 70 ml. Jadi ini panjang banget. Jadi kalian bisa ngambil produk sebanyak yang kalian inginkan. Kemudian tekstur dari ampul ini benar-benar nggak terlalu cair. Jadi agak kental gitu, tapi yang nggak kental banget. Karena kalau terlalu kental juga kalian susah untuk diambil produknya. Ini gampang aja untuk diambil produknya. Cuman dia nggak terlalu cair, agak kental gitu. Bisa lihat tuh, jadi nggak terlalu cair tapi nggak terlalu kental, the middle ya. Terus ketika dibalurin benar-benar kalian bisa lihat kelembapannya, benar-benar lembab banget, terus glowing seperti ini ya. Jadi ini nggak oily, jadi setelah dibalurin ke wajah ini benar-benar langsung menyerap. Terus ini ketika tap-tap langsung benar-benar masuk ke kulit, dan kulit terasa lembab dan glowing seperti ini. Untuk ukuran 70 ml ini benar-benar bakal kepake sih, lama banget. Dan seneng banget ya order Medipil ini, karena nggak bakal cepat untuk pre-purchase lagi karena ukurannya tuh besar-besar ya. Ukurannya benar-benar besar-besar. Dan yang aku seneng banget, kandungan yang terdapat pada Medipil Red Lacto Collagen Series ini, karena benar-benar sesuatu yang aku cari-cari banget. Selama aku menggunakan produk ini dari awal, aku ngerasa yang pertama sabunnya tuh bagus ya, karena benar-benar tidak hanya membersihkan tapi mengencangkan kulit aku juga, terus melembabkan kulit, benar-benar terasa segar di muka. Untuk toner padnya itu bisa untuk mengangkat sisa-sisa kotoran wajah, sisa-sisa makeup, dan selain itu juga bisa untuk mengeksfoliasi kulit. Jadi kulit setelah dieksfoliasi menggunakan double tight pad dari Medipil ini, kulit aku terasa benar-benar halus dan lembab, dan udah nggak kasar lagi. Terus aku ngerasa untuk ampul sendiri dia kayak mengencangkan pori-pori ya, mencerahkan kulit, mengencangkan pori-pori, kemudian melembabkan kulit aku. Dan entah mengapa aku kok ngerasa bagian daerah smilean aku agak sedikit menipis ya, tetapi nggak benar-benar yang instantly
hilang, cuman kayak agak menipis. Dan ini benar-benar aku terasa efek banget. Udah beberapa produk yang aku coba, benar-benar kayak susah banget untuk menghilangkan atau mengurangi smile line. Dan smile aku tuh agak menipis selama 2 minggu aku menggunakan produk ini. Terus di bagian leher aku juga, biasanya kalau aku ngobrol gitu kayak udah ada muncul-muncul tanda-tanda penuaan gitu. Dan ini aku ngerasa benar-benar bikin kulit aku kayak ketarik kencang, dan bagian kerutan itu agak menipis atau garis-garis itu agak sedikit menipis. Overall nggak hanya itu, kulit aku juga terasa lebih lembab, ada glowing effect tapi nggak yang berminyak. Jadi benar-benar sesuatu hal yang benar aku butuhkan, apalagi ini ada kandungan kolagennya ditambah fermentasi bakteri lactobacillus yang udah disurvei sangat baik untuk menjaga kulit kita, apalagi di usia yang udah 30 ke atas ya. Oke, sekian dulu video aku tentang Medipurine Lacto Collagen Series ini. Ketiga buah produk ini benar-benar sangat cocok di kulit aku, dan yang paling aku amazed selain melembabkan, mencerahkan, tapi benar-benar mengurangi fine lines yang ada di muka aku. So, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke sosial media yang kamu punya, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye!